Asyik ganggu Putri Sarah, Mastura mengaku keluarga Ira Khazar. Pelakon sensasi Putri Sarah Liana masih diganggu dengan sebuah akaun sosial media dipercayai palsu bernama Mastura di ruangan komen Instagram miliknya. Terbaru, Mastura sekali lagi mencuri tumpuan selepas tindakannya memetik nama Ira Khazar di ruangan komen sebuah hantaran dikongsi Putri Sarah. Wanita tersebut meninggalkan komen yang mempersoalkan bagaimana pelakon tersebut tahu individu di sebalik akaunnya adalah Ira Khazar. Pada masa yang sama, individu berkenaan juga meminta pelakon berusia 38 tahun itu untuk mengemukakan bukti bahawa dirinya adalah keluarga Khazar. Bukti mana Sarah? Bukti bukan main agak je, bukti saya keluarga Khazar, awak tak ada bukti sebab tu tarik saman. Kan kalah nanti lagi malu. Yang untung Ira Khazar pahala free sebab hasil fitnah hang, katanya. Susulan itu, Putri Sarah tampil bersuara sekaligus membidas komen Mastura dengan berkata dia tidak pernah memetik nama sebarang individu. Eh? Tiada siapa yang tuduh awak. OMG. Awak mengaku sendiri di sini, B**** balas Putri Sarah. Pelakon drama Hijrah Jannah itu turut membalas lagi komen Mastura dengan berkata individu itu sendiri mengaku dirinya Ira Khazar. Sudahlah kah? Awak dah mengaku kat sini. Tak pernah ada sesiapa yang sebut nama sesiapa kat sini. Akhirnya awak sendiri yang dedahkan. Malulah meroyan komen kat Instagram saya setiap hari. Pergi dapatkan kerja, dapatkan kehidupan. Allah tunjuk siapa kau, tulisnya. Selain itu, Putri Sarah juga membalas komen seorang netizen selain mendedahkan dia sudah pernah mendengar suara di sebalik akaun terbabit. Malah, pelakon berkenaan mendakwa akaun Mastura itu bukan hanya digunakan oleh seorang sebaliknya dapat diakses satu keluarga. Dah dengar suara orang tu? Saya dah tahu siapa kalau tak salahlah. Tapi akaun Mastura ni dia tukar-tukar. Satu keluarga pakai, jadi semua ada akses, dakwanya. Terdahulu, Putri Sarah mendedahkan dirinya sering diganggu dalam bentuk provokasi oleh seorang pengguna bernama Mastura sejak Ogos lalu di Instagram. Dia juga menyatakan pengikutnya telah mengambil tindakan dan melakukan penyiasatan berhubung pemilik sebenar akaun tersebut. Namun begitu, Putri Sarah berkata ada kemungkinan individu di sebalik akaun itu merupakan orang terdekat kerana berani menyentuh hal peribadi dan keluarga. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.